Drama tak berujung keluarga Krisdayanti dan sang mantan suami Anang Hermansyah kembali memanas. Terkuak permasalahan yang memicu perselisihan terjadi ialah sulitnya komunikasi yang terjadi antara Krisdayanti dan sang anak Aurel. Asal mula perselisihan yaitu saat Aurel Hermansyah berkomentar di akun Instagram milik sang ibu yang bertuliskan keluh kesahnya karena merasa pesan singkatnya tidak pernah dibalas oleh sang ibu. Aurel menuliskan, "Minal aidin wal faizin, Mi. Kabarin ya, Mi, kalau sudah ada waktu buat ketemu atau Zoom juga nggak apa-apa." Lantas saja, komentar yang dituliskan Aurel di kolom komentar Krisdayanti membuat netizen bereaksi. Netizen lalu menyudutkan Mimi Kade adalah ibu yang pilih kasih dan tidak memikirkan anak-anak dari pernikahan terdahulu. Nama Raul Lemos pun ikut terseret dalam pusaran keributan. Membela sang istri yang disudutkan netizen melalui instastory Instagram, ia menyindir seseorang dengan sebutan Maria. Karena menurutnya telah menyulut keributan dan mencari ketenaran di balik nama istrinya. Netizen pun langsung menduga, Maria yang dimaksud adalah anak sulung Krisdayanti, yaitu Aurel. Hubungan anak tiri dan ayah tiri ini memang sejak lama tidak harmonis. Berawal dari keputusan Anang Hermansyah dan Krisdayanti untuk bercerai di tengah isu munculnya orang ketiga. Rumah tangga yang telah dibina selama 13 tahun pun harus kandas. Dan nama Raul Lemos, sang pengusaha dari Timur Leste pun ramai diduga menjadi pria idaman lain dari Mimi Kade. Aurel dan Azriel menjadi saksi dari perselingkuhan ibunya sendiri yang diungkap mereka pada sebuah wawancara pada Agustus 2009 lalu. Tak lama dari perceraian antara Anang dan Krisdayanti, Kade pun kembali membina rumah tangga dengan Raul Lemos, pria yang diduga menjadi perusak rumah tangga sebelumnya, dan memiliki dua anak yaitu Amora dan Kellen. Perselisihan yang terjadi antara kedua keluarga ini memang sudah lama terjadi dan bagaikan ombak, naik turun sis. Kadang berantem, kadang romantis, pokoknya ada-ada aja. Yah, namanya keluarga, apa nggak lebih baik saling memaafkan dan saling silaturahmi? Lagi pula nggak ada tuh mantan orang tua dan mantan anak. Kan pasti lebih damai kalau adem-adem aja. Kayak video yang ada di viral Indo yang bakal bikin adem banget buat ditonton. Makanya yuk subscribe, karena tepatnya video viral dan terkini ya cuma di viral Indo.